Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan dimudahkan dalam semua hal-hal baik lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. So, ketemu lagi dengan gue, Jo Arenji Motorsport di YouTube channel Arenji TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD yang merupakan salah satu showroom terbesar dari Arenji Motorsport berlokasi di wilayah Tangerang ataupun BSD. Nah, dan di liputan kita kali ini kita mau coba review Moge pastinya. Dan Moge-nya nggak Moge biasa nih, Moge yang kita bahas adalah motor-motor sport 600cc, motor Jepang 4 silinder. Dan motor-motor tersebut ada di belakang gua. Motor-motornya adalah, check this out. Kaget. Ada Mas Jo. Apa kabar Mas Andi? Alhamdulillah, punten kirim Mas Jo. Nah, buat teman-teman semua, jadi di liputan kita kali ini, kalau biasa yang review hanya gue sendiri ataupun sama Mas Randy, kali ini kita ditemenin sama dua teman kita dari Bandung yang pasti anak motor dan pasti dua-duanya ini besar di motor 600cc. Iya. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama nih kebetulan. R6 Squad. Jadi kalau kita ngomongin R6 kayaknya kalau dari seorang Jo doang mungkin enggak valid ya karena data-data yang diomongin. Cuman kalau ini kan driving experience. Nah, kebetulan Mas Dandi dan Mas Denis, hari ini kita mau bahas motor 600cc. Ini yang adalah R6. Nah, mungkin Mas Dandi sama Denis sudah familiar, mungkin Denis masih kangen sama motor yang sudah dimodif sedemikian rupa. Udah 3 kali ganti. R6 terus. R6 putih, R6 hitam, R6 biru. Berarti Denis R6 banget, makanya cocok kita undang di sini. Dan selanjutnya adalah motor hijau ini, Kawasaki ZX636 Soul Livery KRT Edition tahun 2015-2016. Dan yang terakhir yang nggak boleh absen pastinya, motor legend yang masih jadi favorit, bukan legend juga sih ya, ZX6R Soul 2012 warna merah. Jadi kita bakal coba kupas tuntas, apa sih kelebihan dari masing-masing motor, apa sih kekurangannya, dan yang pasti kalau kesempatannya memungkinkan kita bakal coba test ride, semoga cuacanya bagus. Amin, amin. Habis itu bakal kita sharing ke teman-teman, kira-kira buat teman-teman yang punya budget sekian mau cari motor 600cc, kira-kira apa nih pilihannya, dibantu sama dua orang rekan kita yang sudah lulus di 600cc, sudah sampai S1 600cc. Nah, kalau kita bahas sekilas sebelum kita, mungkin abis ini kita coba test ride dari Mas Dandi dulu deh. Iya, yeah, gimana Mas? Sekarang masih pakai R6 kan? Masih. Apa sih yang disuka dari sebuah R6? Aku alasan beli R6 itu gara-gara posisi riding sama tenaganya. Sama tenaganya ya? Sama looknya, bener-bener moge looknya cakep banget. Cakep banget ya? Eye catching lah kalau misalnya aku. Fotogenik. Bener, aku jujur aja, aku kebutuhan sosial media juga buat foto-foto juga, buat video Instagram, jadi butuh yang emang eye catching banget. Berarti satu kesimpulannya, R6 adalah motor yang ganteng, motor yang eye catching, motor yang buat fotogenik, buat view, cakep, make yeah. View kata-kata Denny. Nah, kita coba, ada lagi Mas Dani? Udah itu aja kalau itu. Aku. Nah, kalau dari Denis yang 3 kali ganti R6? Kalau aku ngomong tadi yang dari dulu disebutin, salah satunya duluan sih licong. Ya mungkin yang membedakan kan kalau misalkan walaupun si R6 sama 636 atau 600 lain ya, dia walaupun sama-sama 600, sama-sama 4 silinder dan inline, tapi R6 ini suaranya ini distinguish. Dia tuh beda sendiri suara. Jadi suara. Oh, itu lo Dennis, quotes Dennis. Kabar. Jadi kalau mata kita ditutup dengan knalpot yang sama. Bisa, aku bisa bedain. Aku bisa bedain kalau R6 sama N636 tutup mata aku bisa bedain. Kalau sebenarnya kalau langsung ngomong-ngomong si 6R juga bisa gitu. Cuman suara jetnya tuh aku jelasinnya gimana ya? Si dia itu mah Sunda, bahasa Sunda ya. Pokoknya ngungnya tuh beda sendiri pokoknya R6 tuh. Nah, pokoknya ngungnya beda sendiri dan di sana kan. Bukan berarti yang 636 juga dia punya khasnya sendiri. Kalau 636 lebih ngebass dia lebih.
Arsik lebih gitu. Beda kan? Beda. Kita nah, selanjutnya kita pindah. 636 pernah nyobain enggak? Pernah, aku pernah. Pernah. Dennis pernah nyobain? Pernah. Singkat padat, apa kesan ketika nyoba 636? 636 dia lebih nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Eh, tapi gue dulu gantian nih. Jadi kan kalau R6 mungkin karena dia benar-benar fokus ke desain kan. Jadi desainnya benar-benar tajam, benar-benar galak banget. Nah, 636 dia ngalahinnya dengan ya udah kalau gitu gue kalahin lo di riding position, di kenyamanan, di teknologi juga kan? Ada teknologi juga lebih canggih, perlistrikan dan lain-lain gitu. Oke, 636 ya. Dari Mas Dandi, 636 apa kelebihannya ya? Teknologi sih yang paling aku rasain, sama nyamannya. Sama nyaman ya? Nyamannya. Sama ya semua. Kalau R6 itu benar-benar basic kayak motor biasa ya, enggak ada ya, traction control, enggak ada apa, gas, rem aja. ABS aja enggak ada. Itu kelebihannya R6 itu soft skill kita yang harus benar-benar jago. Iya. Pokoknya semuanya jangan diceritain sekarang karena abis ini bakal kita test ride termasuk Jetek Nemer. Mungkin Jetek Nemer teman-teman juga penasaran rasanya seperti apa. Ntar kita sharing setelah kita test ride. Boleh, ayo. Stay tune. Kita bakal pakai helm dan bakal kita sharing gimana sih riding experience dengan 3 motor super sport yang paling dicari di Indonesia buat kalian semua. Stay tune. Gaske. Assalamualaikum. Nah, teman-teman semua, tadi kalau kita udah di dalam showroom, motornya sudah kita keluarkan R6, 636 dan ZX6. Tapi satu hal yang aneh adalah ini motor keren banget tapi enggak ada yang dudukin, enggak ada yang milih. Tahu enggak alasannya kenapa? Karena mereka berdua udah hatam pakai R6. Nah, jadi Mas Dandi Malik pakai ZX 636. Waduh, nih bakal dicoba dan wah ini dia, Pak. Bapak semangka, Pak? Oh, bukan ya? Kalker. Hijau boleh. Hijau di belah isinya merah kayak semangka. Jadi Denny Suryana pakai ZX 6R dan gua kebagian motor yang tidak dipilih. Wih, enggak juga sih. Jadi kita udah. Oke, kita bakal pakai R6 dan nanti di tengah-tengah jalan bakal kita coba tuker-tuker. Setelah ini mungkin nanti kita bisa sharing ke teman-teman semua apa sih yang benar-benar kita rasakan setelah pakai motor ini. Dibantu sama dua sahabat kita yang pastinya nggak pernah absen ada di balik layar kaca, yaitu Hazel dan Aldi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini suara jet yang dimaksud tadi ya, Dan ya? Iya, betul. Ini Akrapovic Megaphone kenalpotnya. Jadi free flow, suaranya kencang banget. 636 pakai Akra dan ZX6 pakai Rockfan. Jadi suara ini paling mentereng. Oke. Nah, teman-teman, oke, kita meluncur. Kebetulan bensinnya udah tiris, kita isi bensin dulu. Tuh, kalau pakai R6 ngaca ke kaca, gila ganteng banget ya. Mari, Pak. Welcome to BSD guys, inilah jalanan di BSD. Kita nanti ke pom bensin dulu bentar ya. Nah, oke, teman-teman, lanjut. Jadi bensinnya udah nyala tapi pom bensinnya tutup. Mudah-mudahan bukan karena PPKM, bukan karena sepi, tapi karena butuh liburan. Nah, jadi teman-teman yang tadi nggak nyaksin dari awal, kita pakai 3 motor nih, Yamaha R6. Di belakang ada Dandi pakai 636 dan Dennis pakai ZX6 R. Nah, tapi R6 kalau udah jalan sih sebenarnya nggak jadi PR ya. Ya, udah pakai kalau udah jalan sih enak. Nah, jadi gua kasih bocoran deh. Yang paling kencang itu sebenarnya nggak kelihatan. Nah, yang paling kencang terbelakangan, yang paling pelan itu sebenarnya Yamaha R6. Tenaganya paling kecil, 123 HP. Nah, selanjutnya iya, tapi ntar dulu, dia bobotnya paling ringan soalnya R6. ZX6 di 129 HP. 636 paling kencang 131. Mungkin karena dia ada KTRC ya. Wah, polisi tidur.
Belok kiri ya, belok kiri dan. Nah, di BSD itu jebakannya cuma satu, polisi tidur. Jadi kadang-kadang jalan kosong nih, dia polisi tidurnya nggak dicat, jadi tiba-tiba ada gundukan aja kayak tadi yang Dani tuh. Nah, tadi udah apa? Ada dua ya. Nanti kita muter lagi sekali lagi. Tapi kelebihan motor sport itu memang handlingnya oke ya, bawaannya memang ngebut. Belokannya pak tajam nih, belokannya tajam. Kebetulan ban RC habis disemir, gua agak ngeri. Sirkuit. Nah, jadi sirkuitnya sih nggak gede, cuma muter tadi doang tuh, gitu loh. Iya. Dan itu kalau sore, sebenarnya sore, sekarang sore ya, itu buat adu balap drag. Jadi motor-motor adu balap drag. Jangan kita pikir kita pakai moge kita bakal menang ya, kalau buat drag ya. Ya, wheelbase-nya dipanjangin. Ayo, polisi tidur, kecil-kecil, speed trap. Ayo. Jadi di BSD itu uniknya adalah ada kampung. Ada, cuman kan dikemasnya pinter ya. Kita kan nggak pernah tahu nih ada gang begini di komplek sebesar BSD, di jalan sebesar BSD. Nah, teman-teman, berhubung bensinnya udah kuning, sebenarnya ini tidak direkomendasikan ya, tidak menggunakan RON yang sesuai. Tapi berhubung bensinnya memang sudah kuning, siaran tutup, jadi kita mau nggak mau isi di daerah Pagana. Padahal biasa buka loh. Pertamax boleh, Bu? Nggak usah kalau masih nggak belum nyala kan? Ya boleh. Sudah sih, udah oke? Itu belum nyala? Oh. Lanjut ya. Gila, abis pakai itu pakai ini, posisi ridingnya berubah loh. Ini jadi agak tegak. Nah, itulah why people choose Kawasaki dan Yamaha. Jadi kita ada di BSD yang seolah-olah lagi di Pandeglang pedalaman ini. Nah, welcome to BSD City. Udah keluar ini langsung. Kita sudah melewati perjalanan berhubungan ya, guys. Ini. Time travel. Nah, ya. Ini balik lagi ya. Kita muter ke sirkuit lagi. Nah, jadi kalau tadi sempat pakai RC, kita pindah ke 636. Basically, walaupun RC tenaganya lebih kecil, cuman kalau dipakai ya 636 ya basicnya tenaganya gede, cuman nggak sesignifikan itu lah. nggak usah gitu juga kali, cuman yang paling berasa riding positionnya nih ya, ini agak nyantai gitu loh, kalau itu lebih bangga kan. Tapi merdu suaranya Rokhan nih. Belok kiri, awas polisi tidur yang tadi Dani lompat. Nah.
Belok kiri. Ya, disalip oleh apa tuh motor apa tuh 150 cc Satria. Oh, Sonic ya. Lagi nih ke R6. Jadi secara garis besar tadi sempat pakai R6 tukar ke ZX6R, balik lagi ke R6. Perbedaan apa yang dirasakan? Yang pertama, motor ini posisi ridingnya lebih bongkok, jadi lebih apa ya, lebih racing, lebih sporty. Posisi tangan lebih ke bawah. Dan selanjutnya motor ini terasa lebih panas. Mungkin kalau dari segi panas sama-sama 600 cc panasnya sama. Cuman karena bentuk fairing yang mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman lihat bentuk fairingnya mengarah, kalau angin masuk dari depan ngarahnya ke samping dan keluarnya ke arah betis kita ya. Itu yang mungkin menyebabkan R6 terasa panas di pengendaranya. Mungkin dari temperatur sama, mungkin karena angin panas yang dialirkan lebih ke arah betis, makanya berasa lebih panas. Handling secara garis besar sama-sama oke sih. Oke, becek lagi. Nah, kita sudah sampai di RNG BSD dan kita bakal ngobrol untuk summary-nya. Oke, kita sudah sampai. Kita nungguin Dennis yang buka gas tapi sudah mau mencapai pintu masuk. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman semua. Tadi kita sudah muter sama Dandi sama Dennis pakai tiga motor ini. Walaupun muternya cuma 20 menit, tapi kayaknya apakah pikiran teman-teman yang ada di sebelah kanan gue ini akan berubah mengenai motornya masing-masing tadi setelah nyobain. Dan tadi nyobain motor apa? Semuanya. Semuanya nyobain. Semua dicoba. Dari masing-masing singkat padat jelas. Apa kelebihan dan kekurangannya? Ayo. Kelebihan dan kekurangannya ternyata ya. Sesuai tadi ya, bener ya ternyata 636 itu lebih nyaman tuh udah pasti ya. Bahkan tadi pas nyobain langsung nge-compare. Jadi aku baru nyobain R6 langsung tiba-tiba pindah ke 636 kan masih inget dong. Masih inget ya. Masih inget memorinya kan. Emang perubahannya tuh drastis. Nyaman nih ya. Real bener-bener real gitu. Enggak. Oh, karena sama-sama 600 cc sama lah ya. Ternyata memang DNA-nya beda gitu. DNA-nya beda. Iya. Tapi itu kelebihannya. Kekurangannya ada enggak sih? Aduh, aku ya, suka banget sih. Ke R6 berarti. Iya. R6 gimana? Tadi nyobain. R6 emang mungkin dia enggak lebih nyaman daripada ini. Tapi R6 tuh ada keasikannya sendiri yang enggak bisa dijelasin dari handling manuver karena iya. Riding lebih bongkok. Jadi lebih dinamis. Feel-nya tuh lebih fun aja gitu. Okay. Kekurangannya enggak ada karena fun dia. Karena fun. Karena fun. Yang ZX636. Aboy. Hah? 636 ya, ZX6R juga sama, nyaman ya. Dia punya keasikan sendiri juga sama, jadi bingung juga ngejelasin. Jadi basicnya tiga-tiga ini ya tinggal selera orang beda-beda. Iya, jadi gimana, sukanya yang mana, apapun pilihannya, gak ada yang salah, gitu aja. Gitu ya. Thank you Danny. Nah, yang terakhir Kang Dani, kumaha ya. Kumaha, naon Mas Yo ya. Ya, dari tadi nyobain cuma dua ya. Cuma aku asik udah sering. Asik aku emang di Bandung tiap dibantu kok asik. Makanya aku mencoba suasana baru lah. 636 dulu deh. Ini juga agak 636 emang beneran nyaman banget sih motornya. Nyaman. Handlingnya enak, terus koplingnya juga ringan banget. Iya, karena dia udah penyempurnaan dari ZX6 ya. Iya, benar. Nah, itu dia. Kalau yang ZX6R? ZX6R yang aku rasain mungkin karena koplingnya juga ini masih yang biasa ya. Jadi ya, agak berat dibanding yang ZX636 itu. Gitu ya. Iya. Perbedaannya. Kelebihan motor ini apa? Mas Dendi. Kelebihan motor ini pendek sih. Jadi kalau misalkan kalian maaf nih kalau misalkan yang tingginya di bawah pasaran. Aku 170, napak banget pakai motor ini. Pakai 65 masih bisa. Masih ya? Bisa. Pakai ZX636 agak jinjit dikit. Pakai R6 lebih jinjit lagi. Jadi ini paling pendek, sedang, paling tinggi. Nah, benar. Nah, jadi kurang lebih itu kesimpulannya. Coba gua rangkumin di sini. Jadi kalau kita diskusi sama-sama, motor mana dari ketiga motor ini yang paling pendek jarak dari kursi ke bawah? Jawabannya adalah
6R. Tinggi dari kursi ke bawah ini 81 cm, 636 83 cm, R6 85 cm. Yang jadi memang tinggi. Bener dari apa yang kita coba tadi, kita nggak ngasih bocoran sebenarnya, tapi teman-teman tahu, nanti yeah. paling tinggi memang. Emang yang kita rasain juga tadi, langsung kita rasain. Yang pertama, tenaga motor mana yang paling besar? Tenaga yang paling besar ada di ZX. 636. Jadi tenaga yang paling kecil itu justru R6. R6 ini 123 HP, ini 129 HP, itu sudah 130. Nah, R6 itu sendiri bukan nggak ada kelebihan. Jadi motor ini tinggi, tapi bobotnya paling ringan, walaupun tenaganya paling kecil. Mungkin boleh dibilang ya tenaganya agak kecil, tapi bobotnya paling ringan. Iya, mungkin bantu banget sih. Ratio hampir-hampir balance juga. Iya, iya. Secara hukum Newton. Hukum fisika lah. Hukum fisika, pokoknya mungkin tiga motornya balance. Ini berarti 189, ini 191, satu. Itu 192 ya, beda-beda tipis sih. Nah, dan kalau kita summary lagi, mungkin banyak yang bilang R6 itu panas, R6 itu panas. Sebenarnya bukan R6 yang lebih panas, karena desain, ya kalau misalnya beauty spray, buangan, ya, buangan, buangan udara panasnya itu ya, ke arah kaki. Gitu loh. Nah, buat teman-teman semua, kurang lebih itu review singkat yang memang benar-benar dari teman-teman kita yang sudah pakai motor 600cc sudah hatam. Sudah hatam pakai R6, pakai ZX 6R juga sudah sering, dan tadi nyobain ZX 636. Jadi pilihannya lagi-lagi di teman-teman semua. Kalau mau cari motor yang magnet view ataupun motor fotogenik, ada R6. Motor yang servisnya gampang, harganya nggak terlalu tinggi, tenaganya gede ada 636, atau motor yang teknologinya paling lengkap, itu ada KTRC, ada segala macam, ada ABS, ada mainan baru. 636 posisi ratingnya nyaman. Tergantung budget, tergantung selera kalian juga. Jadi nggak ada yang salah. Pokoknya kurang lebih itu aja. Thank you banget. Makasih juga Mas Yo. Makasih banyak. Ini mereka mau langsung balik ke Bandung, kalau nggak ke Bogor dulu. Iya. Pokoknya kita tungguin. Semoga teman-teman ini bisa mampir ke RGT TV lain kali untuk review motor-motor. Kayaknya udah jadi review udah pada cocok. Nih. Aduh, boleh lah. Boleh nih. Boleh lah ya. Makin dagelan-dagelan aja. Boleh lah. Tadi komennya valid. Jangan lupa like, komen, subscribe RGT TV, dan kasih komen yang membangun buat RGT TV supaya kita bisa makin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa follow Instagram RGT Motorsport, Instagram Dani Malik.